Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman sempat menonton video kita kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Jika nantinya setelah nonton video ini teman-teman merasa suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya ya, supaya kami tambah semangat membagikan pengalaman kami selanjutnya. Kali ini kami akan membagikan pengalaman camping keluarga di lokasi camping ground yang namanya Ujung Lunang. Letaknya itu di tepi danau Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, Takengon. Nama Ujung Lunang itu sendiri artinya di ujung berpergian atau tempat jalan-jalan. Ujung Lunang ini berasal dari bahasa Gayo atau suku utama yang ada di kawasan pegunungan tinggi ini. Camping kali ini kita bergabung dengan teman-teman komunitas dari Campervan Indonesia dalam rangka camping bersama Kambar CVI se-Sumatra. Berikut adalah penampakan letak lokasi camping ground Ujung Lunang dari aplikasi Google Earth ya, yang waktu tempuhnya adalah sekitar 20 menit dari kota Kabupaten Aceh Tengah, Takengon. Untuk rekaman dan kondisi di perjalanan dapat dilihat di video kami sebelumnya dengan link YouTube sebelah kanan atas. Video kita mulai dari sekilas perjalanan menuju lokasi camping dengan melihat kumpulan kalong atau kelelawar. Sungguh suatu pemandangan yang sangat jarang kami lihat, namun sangat indah. Sekarang ini kita sedang berjalan menyusuri Danau Lutawar menuju lokasi camping Ujung Lunang. Pemandangannya sungguh sangat indah. Di kiri jalan adalah Danau Lutawar, sedangkan sebelah kanan merupakan tebing perbukitan yang sangat asri. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di lokasi camping. Nah, setelah mencari lokasi alternatif untuk mendirikan tenda, akhirnya kita memutuskan di sini aja, seperti yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara. Walaupun tempatnya terbatas, namun view yang kita dapati itu langsung menghadap ke Danau Lutawar. Momen indahnya camping di malam hari sayangnya tidak dapat kita nikmati karena sepanjang malam hujan turun, dan itu juga yang menyebabkan akhirnya kami tidak masak. Untungnya juga panitia menyediakan hidangan masakan khas Takengon yang namanya kuah belangong. Enak, enak.
suka. Ini aja pohonnya ya, masih air. Oh. Nah, ini nih, anak-anak kelihatan sangat tahap makan kuah belangungnya. Mantap sekali. Alhamdulillah, akhirnya hujan sedikit mereda. Nah, ini adalah kamar mandi dan musola yang ada di lokasi Camping Ground Ujung Lunai. Sembari balik ke tenda, kita sambil melihat-lihat kondisi tenda dan mobil para camper milik teman-teman peserta. Teman-teman, camping bareng kali ini diikuti oleh teman-teman dari regional Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan juga Bengkulu ya. Melihat situasi dan kondisi di sekitar camping ground. Beginilah suasana malam di lokasi camping. Seperti yang teman-teman lihat, walaupun masih turun hujan, namun teman-teman peserta masih tetap semangat. Halo semua, selamat pagi dari lokasi camping di tepi Danau Lutawar. Alhamdulillah pagi ini sudah tidak hujan lagi, walaupun langit masih terlihat mendung. Kita untuk mempersiapkan sarapan pagi.
Kebetulan request dari anak-anak yaitu burger atau sandwich. Kita mulai aja ya. Mana yang turun mana yang turun ya? Enggak. Masih dia? Enggak ada enak. Mana gue pengen yang turun? Ya, pulang pun bisa pernah bisa ngerti. Sementara kami memasak dan menikmati indahnya Danau Lutawar pagi ini, teman-teman peserta camper lainnya juga sedang siap-siap berkemas menuju pendopo bupati. Karena teman-teman peserta camper mendapat undangan jamuan sarapan pagi dari Pemkab Aceh Tengah khusus untuk para peserta. Keren banget kan? Karena kami juga paling terakhir datangnya di lokasi camping ground ini, jadi kami memutuskan dan minta maaf ke teman-teman yang lainnya untuk tidak dapat bergabung kali ini memenuhi undangan dari Pemkab Aceh. Nah, seperti biasa di akhir video camping kami, berikut akan kami sajikan pemandangan di lokasi sekitar Danau Lutawar Camping Ground Ujung Nunang dengan mengambil gambar menggunakan drone. Selamat menikmati ya teman-teman. Thank you.
Berhubung Senin harus kembali bekerja dan juga waktu tempuh Pakengon Medan itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10-11 jam, maka jam 12 siang kami sudah harus berangkat menuju pulang. Jadi ini saatnya kami untuk berkemas-kemas. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video camping kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.